Timnas Indonesia U23 berhasil lolos ke perempat final Piala Asia 2024 usai mengalahkan Timnas Yordania dengan skor 4-1. Gol pembuka terjadi di menit 23 lewat eksekusi penalti yang sempurna dari Marcelino Ferdinand. Menjelang akhir babak pertama, Witan Sulaiman menggandakan keunggulan lewat sepakan pressing kaki kirinya yang indah ke pojok kanan gawang Yordania. Di babak kedua, Timnas Indonesia tampil semakin percaya diri. Marcelino berhasil mencetak gol keduanya hasil dari kerjasama cantik dengan Witan Sulaiman. Timnas Yordania sempat memperkecil ketinggalan setelah sepakan Wasim Wasit Arlia mengenai Jason Hafner sehingga bola berbelok arah ke gawang Fernando Ari. Namun, Timnas Indonesia berhasil mencetak gol keempat lewat tandukan Komang Teguh setelah memanfaatkan lemparan jarak jauh dari Pratama Arhan. Hasil kemenangan 4-1 membawa Timnas Indonesia lolos ke babak perempat final Piala Asia tahun